Halo semuanya, teman-teman Sinar Saham, hari ini kembali lagi kami hadir untuk memberikan informasi, sharing, dan berbagi analisa teknikal ya teman-teman ya. Kita hari ini kita akan bahas saham ASA. Saham ASA tentunya untuk teman-teman yang mungkin dari 2020 ya, 2020 awal sampai 2021 akhir nih, pertengahan sekitar bulan Oktober ya, sekitar Oktober, saham ASA ini sentuh level tertinggi. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini, mulai di sini akumulasi, drop ya, kemudian di sini konsolidasi dan terus dia terbang pada saat COVID. Nah selanjutnya, kalau kita bisa melanjutkan chart ini, saham ASA ini terus turun. Jadi sesuai dengan judul bisnis Antaraja mulai lesu ya. 2022 udah turun sampai ke level di sini. Kita lihat di chart ya. Dia sempat turun sampai sini 2000 ya. Kemudian dia rebound. Rebound ke 2000 hampir di 3000. Kemudian dia drop lagi nggak mampu melanjutkan tren reboundnya ya, kemudian turun lagi sampai ke terendah di sini di 1400-1500 dan di sini membentuk resisten di 1410 lah ya. Kemudian drop lagi melanjutkan tren turunnya sampai dengan perdagangan di minggu kemarin di level 1000 teman-teman di sini ya, di penutupan terakhir kemarin di level 1000. Nah teman-teman, kita akan melihat apakah kejayaan untuk ASA ya. Ini udah berakhir ya. Teman-teman saya lihat di sini. Mulai dari 4.000 drop ke 1.000. Tentunya untuk teman-teman yang beli di area-area atas ini kalau masih hold ya nyangkut dalam kan gitu. Kita mundur ke belakang. Nah, ini di awal-awal 2018, 2019. Awal-awal IPO ya. Nah sekarang kita lihat untuk technicalnya. Kalau kita menggunakan weekly, ini weekly ya teman-teman ya. Kita weekly di sini. Mungkin dia masih konsolidasi, technical rebound mungkin ada nggak? Kita pindah ke daily chart. Apakah memungkinkan untuk ASA ini ada technical rebound di perdagangan nanti hari Senin? Nah ini dia untuk daily-nya. Ini juga udah rebound kemarin ya. Sempat mengayun ke atas teman-teman. Pas juga di sini support ya. Ini support. Pada saat dia break ke sini, ini kan jadi support. Dan dia drop lagi ke sini, nguji support yang ini teman-teman. Teorinya kan seperti itu, technical-nya. Kemungkinan kalau rebound pasti ada. Ya, cuma technical rebound aja, kemudian dia turun lagi yang mungkin bisa nguji yang level bawah sini, ngeri ya. Jadi tidak disarankan untuk teman-teman ambil posisi trading di saham ASA ini, tinggalkan saja ya. Kita akan cek nanti sama-sama seperti apa untuk perdagangan di minggu depan untuk ASA ini atau di akhir bulan Agustus ya teman-teman ya. Kemudian untuk saham selanjutnya yang akan kita sharingkan pada kesempatan hari ini teman-teman, kita ke saham banking ya. Kita ke BBNI teman-teman. Nah BBNI juga terjadi konsolidasi masih di sini di area 9.100, 9.000 ya, masih konsolidasi. Apakah bisa ambil posisi? Saya rasa untuk BBNI tunggu aja dulu deh ya, wait and see terlebih dahulu, tunggu dia benar-benar bisa menjebol area 9.600 ya, di area-area atas ini, kemudian dia biar naik kembali. Kalau dia turun mungkin potensi juga untuk kita bisa mengeksplorasi, kita bisa untuk jajing buy. Dan terakhir teman-teman, kita ke GIA, ini yang saham murah ya. Nah ini GIA Garuda yang mau ambil posisi untuk memantau saham GIA di minggu depan, bisa untuk apa namanya
intens ya teman-teman ya di perdagangan nanti. Nah, kemarin di minggu kemarin naik 9%, penutupan di Rp96. Apakah bisa langsung masuk? Saya rasa sih ini terlalu berisiko tinggi ya teman-teman ya, terlalu berisiko. Memang harus bisa membatasi risikonya ya. Kita untuk BBNI dan GIA kita wait and see terlebih dahulu teman-teman, biarkan dia itu terjadi konsolidasi ya. Chartnya kan ini masih bolong-bolong, ini chartnya masih bolong-bolong ya, biarkan dia rapi dulu ya kan, rapi dulu seperti ini. Nah, terjadi chart yang rapi baru mungkin mana lihat ke belakang aja deh ya. Nah ini kan rapi nih, kalau mau turun-turun jelas ya, support resistennya juga jelas. Kalau kayak tadi kan masih bolong-bolong. Nah ini kan enak nggak ini, enak kan? Kalau dia mau break di sini jelas, dia break jelas ya, rapet chartnya, lumayan rapet untuk candlesticknya. Dia break lagi ke atas ya, di sini dia break lagi konsolidasi, kemudian jebol ke bawah seperti itu, kita bisa exit. Nah untuk seperti kondisi kasus ini di chart terakhir kemarin untuk GIA kan belum enak banget untuk kita bisa melihat ya, tapi kita hanya bisa memantau aja. Itu aja teman-teman untuk seri singkat pada kesempatan hari ini. Semoga nanti di akhir bulan ini di Agustus ya bisa kita mendapatkan seperti biasa opportunity untuk kita bisa mendapatkan cuan. Thank you, terima kasih, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan selalu dan bye-bye.